Ya ini salah satu peserta timnya nih, Mas Aji. Timnya apa namanya Mas Aji? Pakul. Iya, tim Pakul. Ikannya di 259 dan ini Pak. Iya, di 265. Iya. Jadi ini kebanyakan ikut tim yang kelas-kelas kelas D gitu ya. Ikannya masih belum besar tapi sudah terbentuk kembangannya. Nah, yang kecil-kecil ini yang namanya kelas D sesuai keterangan Mas Aji. Ini rata-rata yang sudah di dalam adalah peserta lombanya atau kelompok tim ikut lomba di kontes ikan lohan ini. Tanya banyak sekali. Jadi durasi video ini akan panjang, mungkin saya bagi dua sesi nanti. Yang sini kita belum bisa ambil rekaman videonya karena masih di setting oleh panitia dan peserta lomba. Melihat ikan lohan di masa pandemi ini bisa datang ke Pasar Mulia lantai dasar di seberang dari Jiko. Sampai ketemu lagi di vlog saya selanjutnya jika ada hal-hal menarik. Selamat menyaksikan pertandingan ikan lohannya. Sampai ketemu lagi di
mobil vlog saya selanjutnya. Terima kasih.